masa kita orang datang sini, kita orang rasa excited sangat kan? Excited. Saya macam wow, menarik ya tempat ni. Saya dapat jumpa dengan senior-senior yang banyak pengalaman dan dari situ saya belajar macam mana cara nak jadi insan yang lebih baik. So, banyak aktiviti yang kita orang lakukan kat sini, tapi antara aktiviti yang saya paling sukai iaitu mana ukhuwah. Sebab saya jumpa ramai kawan dari seluruh Malaysia. Ada yang dari UNIZA, UM, UKM, UPM, dari matrik seluruh Malaysia. Kita dalam kehidupan kita kan, kita sangat-sangat penting untuk kita memiliki circle yang baik. Sebab apa? Sebab dialah yang saling mengingatkan kita jikalau kita terleka. So, apa yang special dekat camp ni adalah slot menghafal Quran. Saya sampai merajaah balik hafalan saya waktu zaman SPM dulu. Sebab sebelum ni saya tak ada platform untuk merajaah. Saya rasa happy sangat. Kita boleh hafal surah-surah pilihan di dalam Al-Quran dan satu lagi untuk surah tadabbur tu untuk kita tambah lagi kefahaman kita dalam Al-Quran. Untuk slot ni pula, kami dipecahkan ikut kumpulan berdasarkan jurusan yang kami minatlah. Kami dapat mengetahui pengalaman yang sebenar mengenai kursus yang telah diberikan kepada kami. Selain itu, kami juga dapat mengetahui lebih mendalam mengenai kursus tersebut. Kami dapat memanfaatkan diri kami ataupun minat kami lebih lagi dalam society. Untuk slot volunteer, saya ditugaskan untuk menjadi versi kepada adik-adik sekolah kita. Saya pula pergi merawat asnaf dan perasaan saya sebab saya first time. Macam rasalah kegembiraan tu bila nampak dia pun sendiri seronok join aktiviti yang kami sediakan tu. Dia macam satu eye opening lah sebab ada ramai lagi orang yang besar pada kita kan. Dari ke situ kan, mana saya nampak seorang ibu tunggal ni dia menjaga tanggungan 5 orang anak. Syukur, mudah-mudahan Cik doakan adik murah rezeki, apa-apa urusan dipermudahkan dunia juga akhirat. So, daripada slot bisnes, personally, I think that what I really get is number one. Saya dapat belajar cara untuk startup bisnes dari awal. By doing business, kita dapat, you know, like keluar daripada my comfort zone. Kita dapat berfikiran dengan lebih jauh. You bincang and the conversation tu is really mature, really futuristic, really education and knowledgeable lah. Then, ingatlah, dalam dunia ni, kita tidak berkeseorangan. Tengok kat sini, ramai orang.